Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Saya Azhar. Hari ni Kak Azhar ada vacuum baru nak share dengan korang semua, iaitu vacuum Coven K9 Pro. Korang mesti dah pernah dengar vacuum Coven K9. Vacuum Coven K9 dah lama dah berada di pasaran dan sangat-sangat popular. Kak Azhar pun dah pernah buat review tentang vacuum Coven K9. Oleh sebab vacuum Coven K9 sangat popular, pihak Coven telah melancarkan satu vacuum upgrade, iaitu vacuum Coven K9 Pro. Okey, sekarang Kak Azhar nak baca sedikit specifications yang penting untuk vacuum Coven K9 Pro. Mode kelajuan dia ada 4, iaitu auto mode, normal mode, medium mode dan high mode. Runtime dia adalah sampai 55 minit. Bin capacity ialah 0.63 liter, berat 1.42 main body saja dan berat dia ialah 2.2 kilo kalau dengan extension rod dan motorized brush. Bateri dia jenis lithium ion 25.9 volt. Suction power ialah 175 watt ataupun 27 kPa. Waranti ialah 1 tahun untuk body dan bateri dan 5 tahun vacuum turbine dan motor. Okey, sekarang jom kita unbox dulu. Kita buka kotak dan tengok ada apa dekat dalam kotak ni. Okey, sekarang Kak Azhar nak buka kotak ni. Macam ni lah rupa kotak dia. Jom kita tengok ada apa dekat dalam. Dekat kad oren ni korang boleh scan untuk register warranty dan tengok video. User manual. Inilah barang-barang yang di dalam kotak. Jom kita tengok satu-satu. Ini light alloy extension rod warna biru muda. Ini batang accessory stand. Ini stand storage base dia. Ini lithium ion battery pack. Dalam kotak ni ada 3 tools, iaitu 2-in-1 crevice and brush, long crevice dan cleaning tool. 3-pin plug adapter charger. Ini motorized floor brush dia, brush dia lebih besar. Ada 3 lampu LED. Rotation angle dia besar. Apa pula ni? Bed vacuuming tools. Extra HEPA filter. Ini wall charging bracket. Ini pemegang vacuum untuk storage. Dan akhir sekali ialah main body. Petik untuk buka tong sampah. Okey, Kak Azhar nak pasang bateri dia sebab nak try. Sangat modern. Ia ada touch screen panel. Coven K9 Pro ni ada 4 mode, iaitu auto, normal, medium dan high. Okey, ini adalah barang-barang yang ada dalam kotak tadi. Okey, Kak Azhar lupa nak mention filter yang kita dapat tadi ni, dia bergantung kepada stok. Sekarang memang semua dalam package tu akan dapat free extra filter. Okey, sekarang Kak Azhar nak pasang storage base ataupun charging station dia. Jom. Dekat belakang ni ada slot untuk simpan tools. Macam tu. Storage base ni dia bukan adjustable, so memang kena letak sahajalah, letak macam ni. Untuk kita charge vacuum Coven K9 ni, kita boleh charge terus dekat atas storage dia. Kita cucuk je dia punya charger ni dekat di charging port dekat tengah-tengah bateri tu. Macam tu. Selepas tu bateri dia akan blinking lah sampai habis charge. Okey, bila dah habis charge, lampu ni akan menjadi color biru. Dia dah tak blinking. Okey, kalau korang tak nak charge macam ni, korang nak guna wall charging bracket, korang boleh je drill wall charging bracket ni dekat dinding. Lepas tu boleh charge terus sebab dia memang dah ada connector dekat dalam. Kita juga boleh charge secara standalone kalau kita ada banyak bateri, terus charge kepada bateri dia. Tak ada masalah. Cara guna vacuum Coven K9 Pro ni, kita boleh sambung terus main body dengan tools. Dia akan jadi hand vacuum lah. Macam tu. Ini 2-in-1 crevice and brush. And then kita boleh sambung semualah. Ni bed vacuuming tool dan satu lagi long crevice. Dan kita juga boleh sambung dengan dia punya floor brush lah, terus dekat main body. Kita boleh sambung dan guna sebagai stick vacuum. Kita boleh sambung semua tools-tools ni dengan extension hose dia, dan sudah semestinya kita boleh sambung floor brush ni dengan extension hose dia. Okey, sekarang Kak Azhar nak check berapa berat vacuum Coven K9 ni. Sekarang kita ukur yang main body dulu.
berat dia ialah 1.48 kilo. Sekarang kita nak check dengan floor brush dan hose. Okey, berat floor brush, main body dan hose ialah 2.38 kilo. Itu lebih kurang 2.4 lah. Okey, sekarang Kak Azah nak test kadar bunyi dia berapa desibel. So, Kak Azah dah letak dekat sana, iaitu jarak kita pegang dia lah. Okey, jom kita mula. So, boleh tengok dekat situ tadi, bunyi untuk semua speed kurang daripada 80 dB. Untuk power 1, Kak Zah dapat 60 dB. Power 2, medium, Kak Zah dapat 65 dB. Dan power 3, high, Kak Zah dapat 71 dB. Okey, sekarang Kak Zah nak check kekuatan suction power vacuum Coven K9 Pro ni. Bolehkah dia vacuum sampah-sampah yang ada dekat atas lantai ni? Okey, boleh tengok dekat sini, tak ada sampah yang jatuh balik dekat atas lantai ni. So, dia memang powerful. Korang boleh dengar kan tadi masa Kak Azah on vacuum ni, dia berada dalam keadaan auto mode. So, dia akan fikir sendiri berapa banyak power dia nak guna untuk vacuum sampah kita yang berada dekat atas lantai. So, dekat atas karpet pun okey. Dia tak ada masalah. Cuma dia punya kuasa dia kuat sangat sampai susah saya nak tolak dia punya vacuum ni kan. Tapi sampah-sampah memang tak ada dah kat situ tadi. Semua dah naik atas. Okey korang, sekarang Kak Zah nak try vacuum dekat atas karpet yang tebal sikit. Yang ada bulu-bulu. Okey, kita boleh tengok dekat sini ada sebiji je tertinggal. So memang okeylah vacuum ni kalau kita nak vacuum atas karpet bulu. Tak masalah sebab dia punya suction kuat kan. Okey, sekarang Kak Azah nak tengok betul ke berus ni ialah jenis anti-tangle. Dan Kak Azah juga nak tahu kalau dia ada blockage, berus tak jalan, stuck, apa akan jadi. Okey, yang ni tak ada masalah. Tadi dia dah masuk kat dalam semua. Benang biru. Sekarang kita tambah sikit lagi. Okey. Yang ni pula kita try. Okey, ni ada sangkut. Tapi dia tak terkeluar warning lagi. So, kita nak tambah lagi sikit. Lagi keluar warning. Okey, yang ni ada keluar warning. Sekejap Kak Zah nak tunjuk. Okey, kalau tersumbat, dia akan ada warning tau dekat sini. Okey, kalau tersumbat sampai tak boleh nak jalan, vacuum ni memang akan off sendiri. Dia automatically off. So, kita kena remove lah apa yang membuatkan vacuum ni tersumbat. So, korang dah tengok tadi, vacuum Coven K9 Pro ni memang tak ada masalah untuk vacuum benang yang panjang ni. So, setakat rambut kita tu, rambut kita yang panjang-panjang dekat rumah tu rasa memang tak ada masalah lah. Yang sebab yang ni sampel kan. So dalam kehidupan harian kita, kejap lagi kita tengok. Sebab Kak Azah nak vacuum rumah Kak Azah selepas ini. Let's go. Memang kalau kita vacuum atas karpet bulu ni, rasa smooth je. Okey, dekat sini senang Kak Zah nak vacuum sebab apa. Dia punya rotation angle dia banyak tau. Kita nak boleh, senang kita nak maneuver. Macam tu. Nampak tak? Dan kalau dari segi low profile tu, memang boleh pergi dengan agak bawah lah. So, memang dia boleh masuk dekat bawah sofa tadi. Senang sangat. Kak Zah dah habis dah vacuum dekat tangga. Dan vacuum ni memang boleh vacuum dengan baik dekat bahagian, especially dekat sudut-sudut. Sekarang Kak Zah nak tukar kepada bag vacuuming tool sebab Kak Zah nak vacuum sofa. Kita
Kita juga boleh cuci apa-apa sahaja permukaan lembut seperti tilam, bantal, cushion dan juga plushy menggunakan wet vacuuming tool ni. Untuk permukaan jaring-jaring macam ni, kita boleh guna 2-in-1 crevice and brush. So kalau kita nak cuci aircon, kita sambung je dengan extension hose dia dan kita boleh cuci aircon. Okey lah bila nak angkat vacuuming, tapi bila angkat lama-lama dia agak berat lah. Lenguh sikit lah kalau kita nak buat kerja dalam masa yang lama. Untuk celah-celah macam ni, kita tukar je kepada crevice. So, vacuum coffin K9 Pro ni ada 3 lampu LED. So, memang tak ada masalah untuk kita vacuum dekat dalam keadaan gelap. Okey, Kak Azah dah siap dah vacuum rumah Kak Azah dan jom kita tengok keadaan baru selepas vacuum. Inilah keadaan vacuum lah. So, adalah habuk sikit-sikit tapi tak ada tangle ya. Dan jom kita tengok bahagian filter. Inilah habuk yang Kak Azah dapat vacuum tadi. Okey, dan boleh tengok kat sini tak ada tangle yang banyak dekat bahagian SS filter dan ada habuk sikit-sikit lah naik dekat atas ni. Okey. Okey, sekarang Kak Azah nak tunjuk macam mana nak buang sampah yang ada dekat dalam dustbin vacuum coffin K9 Pro ni lah. So, tekan je dekat situ. Ha ni, tekan di dust cup ni. Dan dia akan terus buang sampah ke dalam tong sampah. Sekarang Kak Azah nak tunjuk macam mana nak buka filter dia supaya kita boleh cuci lah. Dan juga macam mana kita nak buka bahagian brush ni. Kita mulakan dengan main body dulu. Nampak tak butang ni? Tekan je. Kat bila kita buka kan, dia memang akan terkeluar. Sebab dia tak ada clip apa, dia akan terkeluar terus. So, tarik je. Okay. Lepas tu, dia ada bekas sabuk. Memang tak ada apa-apa elektrikal kat sini. Kalau yang coffin K9 yang lama ada elektrikal, so yang ni tak ada. So memang boleh basuh terus. So yang ni tarik je dia punya HEPA filter, pusing dulu anti clockwise. Tarik, boleh cuci dengan air. Dan satu lagi ada mini cyclone filter dekat dalam. Pun sama, pusing anti clockwise dan tarik. Boleh cuci dengan air. Dan juga SS cyclone filter. Okey, so semua bahagian ni boleh dicuci dengan air dan pastikan selepas korang cuci, korang keringkan sebelum pasang balik. So, baguslah kalau kita ada HEPA filter ni ada dua sebagai gantilah. Sebab HEPA filter ni nak kering mengambil masa 1-2 hari juga. Okey, untuk video ni Kak Azah tak tunjuk betul-betul macam mana nak cuci dengan air sebab filter ni pun masih baru lagi dan masih dalam keadaan bersih, putih lagi. So, Kak Azah akan tunjuk macam mana nak cuci dengan air dalam video Kak Azah yang seterusnya bila filter ni ada debu-debu hitam. Okey, sekarang ni kita pasang balik. So, masukkan balik mini cyclone filter ni dekat bahagian SS filter. Macam tu. Dan masukkan HEPA filter. Yang ni dekat bahagian atas. Dan pusing arah jam lah. Selepas tu, slot masuk saja. Dia tak ada apa-apa clip. Macam tu. Tak ada anak panah. Ada anak panah, masuk je kot anak panah. Okey. Okey, untuk masukkan balik dust cup dan filter ni ke bahagian motor, kita masukkan je dekat dalam slot. Sekejap, saya tunjuk slot. Tu ada slot dekat situ. 1-2 masukkan je. Lepas tu bila dah masukkan dekat bahagian sini, dia ada dia punya clip lah. Tekan sikit. Baru ketat. Okey. Dan ada satu lagi filter dekat bahagian atas ni iaitu pre-motor filter. Pre-motor filter ni tak perlu cuci, hanya bila perlu sahaja. Pre-motor filter ni pun boleh dicuci dengan air. Filter HEPA ni dan filter HEPA yang dekat dalam ni memang ada dijual sebagai consumables di Covent OS Shop, di Shopee. Okey, okay, berus dia senang sahaja nak buka. Hanya perlu tekan kat sini. Tekan sahaja. Lepas tu dia akan buka lah. Dia terkeluar terus. Okey. Kalau nak masukkan, tekan balik. Kalau nak keluarkan, tekan, dia akan terkeluar.
dan tarik keluarlah. Okey, berus ni kita tidak digalakkan, kita tidak disarankan. Di dalam manual dia ada cakap tak boleh cuci dengan air. Sebab apa? Sebab kalau kita cuci dengan air, punya bahagian besi kat sini tu mungkin berkarat. Tu kalau korang nak cuci juga dengan air, korang kena tip dulu dengan selotape, selepas tu baru cuci dengan air. Lepas tu lap terus dan keringkan. Yang satu lagi boleh buka ni. Okey, kalau Kak Azah, Kak Azah tak cuci dengan air lah. Kak Azah tak pernah cuci dengan air, Kak Azah cuma lap sahaja. So masukkan balik senang sahaja, masukkan dan push lah, tekan. Dah siap. Okey. Okey, Kak Azah dah siap dah vacuum rumah Kak Azah menggunakan vacuum Kovan K9 Pro ni. Dan Kak Azah pun dah try guna. So memang Kak Azah suka sangat vacuum ni dan Kak Azah happy vacuum ni ada dalam rumah Kak Azah. So sudah semestinya vacuum Kovan K9 Pro ni akan banyak membantu Kak Azah mencuci rumah Kak Azah di masa hadapan. Apa yang Kak Azah suka dengan vacuum ni ialah nombor satu, suction power dia sangat kuat. Kalau dulu vacuum Kovan K9 hanyalah 17 kPa, sekarang sudah jadi 27 kPa. So suction power dia memang sangat kuatlah untuk kita membuat kerja harian kita di rumah. Lagi apa yang Kak Azah suka dengan vacuum ni ialah dia ada auto mode. So bila kita on je, dia boleh terus jalan. Ha, kita tak perlu nak fikir-fikir mode 1 ke, mode 2 ke, mode 3 kan. Kita guna je auto mode dia, tak payah nak fikir-fikir dah selepas ni. Apa yang best dengan vacuum Kovan K9 Pro ni ialah kalau korang beli, korang akan dapat sekali dia punya base, stand base, storage base. So macam tak perlulah kita nak drill dinding kita kan. Kita guna je storage base ni dan kita pun boleh charge terus daripada sini. Okey, lagi yang Kak Azah suka dengan vacuum Kovan K9 ni ialah dia ada removable battery. So kita boleh tambah battery pack ni, senang kita nak vacuum. Ha, tak perlu lagi tunggu charge. Bila battery habis, kita ganti je dengan battery baru. Satu lagi feature yang Kak Azah wajib ada untuk vacuum Kak Azah di tahun 2023 ni ialah touch screen panel. Dan bila ada touch screen panel ni, senang kita nak monitor bateri dia. Selepas tu kita kontrol kelajuan pun kat sini. Kita nak tukar manual kan, kita tak nak automatik, kita tekan je dekat sini. Dan dia juga ada detector lah, detect tersumbat ke tak kita punya berus ataupun sampah ada tersumbat ke tak dekat dalam. So senang kalau ada touch screen. Dia punya filtration system pun telah di upgrade. Kalau dulu hanyalah single filtration, sekarang ni plastic double filtration. Udara yang keluar ni memang udara yang bersih dan takkan menyebabkan allergy kepada kita. Okey, dari segi aksesori vacuum Kovan K9 ni dia ada bagi banyak lah, banyak tools yang cukup untuk kita cuci mengikut keperluan kita lah. Okey, apa yang Kak Azah tak suka dengan vacuum Kovan K9 Pro ni ialah dia punya floor brush dia tak boleh berdiri tegak tau. Dia tak boleh stand alone macam Kovan K6 ataupun K18. Lagi satu apa yang Kak Azah tak suka dengan vacuum Kovan K9 Pro ni, dia tak ada safety. Maksudnya bukan safety apa, tapi safety dari segi on. Dia on teruslah bila kita start. Kalau banding dengan vacuum Kovan yang dulu, kita kena press 3 saat baru dia start. Yang ni kalau budak-budak main, selamatlah sikit kan. Tapi yang ni kita kena simpan elok-elok lah. Kita jangan bagi budak-budak kecil main lah. Okey, lagi satu apa yang Kak Azah tak suka dengan vacuum Kovan K9 Pro ni ialah dia punya release button untuk dust cup ni kat sini. So bila kita nak buang sampah, kadang-kadang Kak Azah tertekan sini. So semasa buang sampah kita kena hati-hatilah. Kesimpulannya, Kak Azah amat berpuas hati dengan performance vacuum Kovan K9 secara keseluruhan. Dan Kak Azah rasa sesuai untuk korang yang tengah, yang first time nak beli vacuum dan tengah berfikir tak tahu nak beli vacuum mana, sama ada vacuum mahal ke murah kan. So vacuum Kovan K9 ni dia di tengah-tengah, dia taklah mahal sangat dan dia memang amat affordable lah berbanding dengan features yang dia ada kan. So kalau korang nak tahu berapa harga dia, ini dah harga dia. So kalau korang berminat untuk beli vacuum ni, korang boleh klik je link dekat bawah yang Kak Azah dah share. Dan korang boleh guna voucher code ni dan korang apply voucher code ni semasa korang nak check out di Shopee nanti supaya korang dapat discount, special discount untuk Kak Azah punya viewer. So korang please subscribe kepada channel Kak Azah sebab selepas ni Kak Azah nak buat comparison between Kovan K9 Pro dan Kovan K9. Okey, setakat ini sahaja video Kak Azah untuk kali ini. Terima kasih, jumpa lagi. Bye bye.